Selanjutnya kita akan membuat outbound delivery dari sales order yang sudah kita buat sebelumnya dengan partial delivery ya. Baik. Kita buat ya outbound delivery VL01N ya. Nah, ini bereferensi kepada order yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian untuk tanggal ya misalnya kita buat di tanggal ini misalnya. Shipping point-nya baik. Enter ya. Nah, delivery quantity-nya yang awal 25 kita ubah ya menjadi 10. Nah, sudah itu kita save ya. Nah, demikian ya. Jadi kita sudah melakukan outbound delivery ya dengan partial delivery ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ya.